Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diri saya sendiri. Nama saya adalah Julia Sari Erisya, biasa dipanggil Sherly. Saya lahir di Nganjuk tanggal 2 Juli 2001. Panggilan kecil saya adalah Sherly. Tapi banyak memanggil saya itu Dora. Padahal saya enggak kepo. Terus saya dulu bersekolah SD di SDN Balong Pacul. SMP saya di SMPN 7 Nganjuk. Setelah itu saya melanjutkan SMA ke SMA 3 Nganjuk. Di SMA 3 Nganjuk saya mengambil jurusan IPA. Terus sekarang saya di Polindo mengambil jurusan ACBA. Dulu saya di Polindo ambilnya FBAPR, tapi sekarang ambil ACBA karena saya ingin bekerja terlebih dahulu membahagiakan kedua orang tua saya dulu. Amin. Saya adalah anak tunggal seperti Mbak Irma tadi, dan saya itu biasa dibilang manja, tapi ya enggak manja banget. Enggak banget gitu loh. Iya. Sejauh ya. Maksudnya itu saya tidak meminta kepada orang tua saya kalau saya itu ingin dibelikan ini itu. Saya itu harus menunggu waktu beberapa lama baru saya minta, karena ya saya kasihan kepada orang tua saya kalau saya itu meminta apa-apa ke orang tua saya. Nah, dari sekarang itu saya bekerja, ya maksudnya bekerja sebagai sopir, bukan sopir sih. Ya apa ya, kayak ngantar barang, kurir. Enggak, Pak. Tenang. Saya itu mengantar, kayak kan bude saya itu punya usahanya itu kayak online, tapi kayak itu loh. Ngerti. Itu bude saya minta saya untuk nganterin dia, dan saya mau karena saya bekerja mendapatkan uang. Siap. Terus selain itu adalah pekerjaan yang saya sukai karena saya mendapatkan uang dari bude saya. Kita tahu apa. Nah, terus yang kedua adalah hobi saya adalah menari, menyanyi, terus futsal, main badminton, terus saya itu hobi berenang, tapi saya nggak bisa renang. Terus hobi saya selanjutnya adalah jalan-jalan, traveling ke mall tapi tidak punya uang, jadi saya nggak beli apa-apa di mall, jalan-jalan. Terus prinsip hidup saya adalah menjadi diri saya sendiri,
dan saya tidak ingin meniru orang lain apabila orang lain itu kayak menjelek-jelekan saya, tapi saya tetap sabar. Saya doakan semoga kita yang ada di sini menjadi orang yang sukses, amin. Bisa membahagiakan kedua orang tua, amin. Bisa menghargikan kedua orang tua, amin. Dan lulus dengan nilai yang memuaskan, amin. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.